Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya di Bang Edo Official. Pada video kali ini guys, saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara merekam laptop kalian. Baiklah guys, kalian mau tahu bagaimana caranya? Kalian subscribe dulu ya guys ya, like, share apabila video ini bermanfaat. Baiklah guys, saya akan memulai tutorialnya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merekam layar HP. Pertama guys, kalian ambil dulu gambar Windows-nya, gambar menu. Lalu kalian pilih gambar setting. Sudah kalian pilih gambar setting, lalu kalian pilih gaming. Pilih gaming. Di sini guys, kalian pilih capture. Nah, di sini guys tempat menyimpan foldernya. Di sini kalian bisa kalian pilih sesuka hati kalian guys ya. Di sini jamnya mau berapa jam, saya di sini memilih 4 jam. Di sini saya on kan recordingnya. Di sini saya memilih 30 fps ya, standar aja saya pilih guys biar datanya tidak terlalu berat ya guys ya, tidak terlalu banyak untuk menyimpan datanya. Nah, di sini saya pilih kualitasnya standar aja guys, standar. Nah, baiklah guys, sudah menu tersebut di setting, lalu kita pergi ke Google, kita coba guys bagaimana caranya YouTube. Cara merekamnya yaitu dengan menekan tombol Windows dan tombol G, kita tekan bersamaan. Lalu di sini ada menunya, ini untuk screenshot, ini untuk mikrofon, ini untuk record, ini start record. Nah, baiklah guys, kita akan memulai start record ya, kita klik aja. Nah, di sini dia langsung memulai ya guys untuk merekam layar laptop kita. Nah, contohnya kita ambil yang ini guys ya. Dia langsung merekam layar laptop kita guys. Jangan lupa kita like guys, di subscribe yang belum di subscribe. Kita coba stop dulu, stop recording guys. Kita lihat hasil yang video yang sudah kita rekam tadi. Pertama kita buka yang di folder, kita buka bagian C nya guys, C bagian dari videonya. Nah, di sini ada capture, kita buka capture. Nah guys, di sini guys terdapat video yang sudah saya rekam. Kita buka yang kita rekam sementara ini guys ya. Nah, inilah guys hasilnya guys, seperti kalian lihat guys, hasilnya cukup bersih ya guys ya. Mungkin cukup sekian video yang saya berikan kepada kalian, tutorial yang saya berikan kepada kalian. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini, untuk like, share apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.